Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teddy Bagindo di channel Apa Itu. Nah, kita lanjutin project kita. Project RC Car ya. Jadi, terakhir kita udah bahas tentang bagaimana ngontrol motornya. Sama juga object-oriented programming juga udah kita introduction. Memang belum kelar itu. Code buat buat kontrol motornya. Kemarin baru kita jelasin bagaimana kontrol satu motor, habis itu bagaimana kontrol dua motor sekaligus. Nanti kita bikin satu program lagi, mungkin semuanya kita gabungin. Ntar inputnya adalah dari joystick, joysticknya di mana kita pasang pada Arduino lain, mungkin kita pakai di Nano atau kalau di Uno kan agak gede, mungkin Nano. Cuma kita belum decide, soalnya Nanonya masih dipakai. Nah, sementara itu kita bahas tentang bagaimana kita kirim data dari dua Arduino. Karena ntar remote-nya dari Nano, ntar kita kirim, ya mungkin card-nya kita ganti, nggak pakai Uno, kita pakai Mega karena kita perlu pin agak banyak. Ya, di samping buat kontrol motor, kayaknya udah berapa tuh? Motor, kontrol, dan 6 pin. Terus kalau kita pakai, oh ya, remote-nya nanti kita pakai modul NRF24L01, itu pakai SPI. SPI berarti dia perlu berapa data pin tuh. Normalnya SPI 4, cuma dia kayaknya perlunya 5. 5 pin, berarti udah 5 tambah itu 11, 11, nanti kita pasang-pasang lagi sensor segala macam, habis pinnya kalau pakai Uno. Mau nggak mau kita pakai, ya pakai Mega. Mega pinnya cukup banyak, jadi space-nya agak luas. Oke, jadi itu. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana kita komunikasi dua Arduino menggunakan modul NRF24L01. Jadi modulnya itu seperti, coba kita tampilin. Ini jangan-jangan belum saya setting lagi nih. Benar. This is screen, waduh. Bener, ini belum masuk. Gimana? Tar. Coba. Kok belum ada gambarnya? Oke, udah ada gambarnya. Nah, ini Arduino Uno. Terus, ini remote-nya. Sementara remote-nya kita pasang di Mega, karena Uno, ya, nggak apa-apa sih. Ntar biar gampang aja. Terus modulnya mana ya? Tar. Jangan bilang modulnya. Ah, ini. Ini NRF 24 L01. Dia ada yang seperti ini, ada juga yang ada ada antenanya. Terus ada 3 jenis kalau nggak salah. Nah, kita pakai yang ini aja dulu buat coba-coba. Soalnya range-nya juga nggak jauh, cuma mobil di dalam. Bukan pesawat yang harus jauh. Mungkin kita bisa tes juga pakai yang ada antenanya. Suatu saat kalau kita bikin RC remote control ya buat, mungkin pesawat kita bikin. Cuma sekarang saya nggak punya akses ke kayak 3D printer sama CNC, jadi agak repot kalau buat masining-masining. Oke. Nah, kita pakai ini aja. Pin out-nya ada berapa nih? Ada mungkin kita browsing aja buat ngasih lihat pin-pinnya. Lebih kelihatan. Oke, coba kita buka NRF. Nah, coba image. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini, wah, ini automekatronik bahas, kayaknya coba kita buka websitenya. Dia biasanya cukup ini nih, cukup informatif. Automekatronik nih. Nah, tuh, kayaknya dia ada example-nya juga. Tuh. Dia bikin, oke, dia pakai satu Nano, satu lagi Mega, kalau nggak salah ini panjang. Nah, modulnya sama. Cuma, ya itu modulnya, pin connection-nya kayak SP01, bentuknya juga mirip kayak SP01, cuma bedanya ini ada kristalnya. Terus, ya pinnya ada 8,
8 itu apa aja? Oh, ini ada penjelasannya juga. Frequency range-nya 2,4 GHz sampai 2,5 GHz. ISM band, ISM band ini bebas untuk digunain di mana-mana ya. Cuma yang perlu difahamin, bebas itu tentu juga ada aturannya. Kita nggak boleh transmit power kegedean. IRF itu kok nggak salah 20 mdb, 20 dB kok nggak salah. Nah, kadang-kadang orang suka nggak bertanggung jawab, dia pakai booster, dia naik-naikin antenanya, dia naikin segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya interferensi sana-sini. Kita pakai sesuai aja. Oke, intinya frekuensi ini free ya, jadi nggak perlu license. Terus data rate-nya ada 3 jenis nih. 250 kbps, 1 mbps, 2 mbps. Kayaknya 520 kbps cukup buat kita. Kan kita cuma buat kirim data satu joystick. Satu joystick ini ada, ya ada dua ya. X sama Y, jadi ntar kita kontrol cuma itu doang. X sama Y berarti dua. Kalau kita bikin analog rate itu, analog rate berapa ya? Resolusinya 10 bit. 10 bit kali 2. Nggak gede kok. 10 bit 20 kbps, taruhlah sama payloadnya segala macam 32 kbps. Masih lega 250 kbps, jadi nggak perlu kita bikin data rate-nya gede-gede. Berarti nih kayaknya segini audio mungkin bisa streaming nih. Bisa nih buat, mungkin buat voice. Jadi kayak apa ya, semacam wireless microphone atau wireless headset mungkin bisa juga pakai ini. Kalau data rate-nya segini kayak bisa. Terus maksimum output powernya 0 dBm. Terus trans operating voltage-nya 1,9 sampai 3,6 volt. Sementara Arduino ini pakai 5 volt. Tenang. Jadi pin-pinnya dia 5 volt tolerance. Jadi kita bisa langsung connect aja ke apa? Ke Arduino Nano, Mega, Uno, karena pin-pinnya, I/O pinnya tolerance terhadap 5 volt. Cuma operating voltage-nya segini. Jadi jangan kita pakai tegangan gede-gede ya. Nah, saya pakai modul kayak gini nih. Apa namanya? Coba saya kasih lihat di screen. Ini gede kali ya. Nih. Ini ada adaptornya. Adaptornya ini kalau kita lihat di sini ada voltage regulatornya. AMS 1117 3,3. Jadi kalaupun saya kasih 5 volt aman. Dan yang penting dia ini kalau nggak salah ya, pengalaman-pengalaman yang saya sering dengar modul ini, modul NRF ini, dia haus power. Artinya kalau pakai modul ini dia tok kasih kapasitor. Kasih kapasitor, bypass kapasitor atau decoupling kapasitor biar biar apa namanya? Ya saat dia mau transmit perlu power gede, dia ada sumber sumber apa? Sumber daya dari kapasitor. Jadi bisa diambil. Nah, ini kenapa ada? Ada itunya nih. Ini coba kita Windows kecilnya kenapa? Oh, itu sisa zaman dulu kita mainan serial monitor. Oke, kita balik. Jadi, nah ini data-datanya tadi 2,4 GHz, data rate sekian, outputnya sekian, operating voltage, max operating current-nya 12,3 mA. Jadi nggak gede sih, bisa hemat baterai ini kayaknya. Kalau Nano itu berapa ya? Nano mungkin 50 mA atau lebih rendah daripada itu. Nano, saya belum ngetes Arduino Nano itu berapa. Mungkin kita bisa pakai satu baterai kali remote-nya, pakai baterai apa? 18650 itu mungkin cukup. Tinggal kita step up 5 volt, harusnya bisa tuh Nano buat ngedrive dia. Standby-nya juga kecil nih, logic input 5 volt. Tuh kan, logic input-nya 5 volt tolerance. Communication range-nya 100 meter open space. Ya mungkin dipakai antena segala macam ya. Terus cara kerjanya tuh dia jelasin. Wah, si auto mechatronic ini cukup informatif. Udah tadi random juga ngecek dari dia. Oke, coba kita lihat nih. NRF 2401L 2,4 GHz. Nah, ini ada satu lagi. Terus ini cara kerjanya ya. Oh, dia bisa apa nih? Bisa bolak-balik atau bisa ke banyak
pipe address 5 letter string. Okay. Jadi ini dia jelasin pipe atau address. Cuma saya baca pipe sama address itu kayaknya beda, cuma ya taruhlah sama gitu. Jadi dia bisa komunikasi apa istilahnya pair ya, satu sesama apa dua biji atau multi. Jadi ini satu masternya atau satu apa namanya pengirimnya, terus dia bisa ngelayanin 5 berapa nih? 6 client atau 6 pipe, 6 channel. Ya nggak penting lah buat kita, cuma yang penting kita bisa kirim aja udah cukup. Mau terima lagi ya nggak penting sih. Kalau rame gini juga masalahnya pasti entar ujung-ujungnya adalah interferensi. Kan kayaknya nggak mungkin dia pakai apa namanya? Pakai channel berbeda-beda. Radio tuh kalau dia set satu channel ya udah dia kirim situ, paling dia gantian nih. Oke. Oh ya ini pinnya. Pinnya tadi di belakang tadi ada ya harusnya ya. Coba kita lihat. Oh, yang punya saya kayaknya aspal. Jadi nggak ada printout-nya ini. Jadi pin yang ini VCC, terus sebelahnya ground, CSN sama CE. Terus ini MOSI, MISO, SCK. Jadi MOSI, MISO, SCK ini standar lah. Si SCK ini clock-nya, jadi SPI itu serial peripheral interface. Dia itu sinkronis, artinya dia pasti ada clock. Kayak I2C juga sinkronis, artinya ada clock-nya. Kalau TTL itu asinkronis, TTL kan nggak ada clock-nya. Transistor logic itu kayak UART itu, atau ya serial-serialnya si Arduino itu, yang TX, RX itu, TTL itu cuma TX dan RX, jadi nggak ada clock-nya, makanya dibilang itu serial asynchronous, makanya dibilang juga UART. UART itu universal asynchronous serial, T-nya apa? UART, oh R-nya receive transmit kalau nggak salah, nggak tahu lah singkatannya itu. Nah, jadi dia pakai 1, 2, 3 pin. Biasanya kan ada chip enable atau chip select ya, CS. Nah, dia pakai 2 nih. Kayaknya CE ini buat ngubah mode transmit atau receive. Jadi, dia sebagai transmitter atau dia receiver, terus nggak tahu CSN ini buat apa, mungkin buat chip selectnya atau. Jadi, kalau kita pakai library, ya udah ini kita pasang yang di ini standarnya MOSI, MISO. Kalau di Arduino itu kita bisa lihat di sini ini contohnya ya. MOS buat mana? Ini Uno Demilev ya, termasuk Nano ya. Nano sama Uno sama tuh. Di MOSI-nya di 11, MISO-nya di 12, SCK-nya clock-nya di 13. Sorry, kalau Mega itu nggak di 11, 12, 13. Jadi hati-hati kalau pakai SPI di Mega. Mega itu di 51, 50, 52. Jadi, atau ICSP. ICSP itu yang mana? Yang ini nih. Yang kelihatan nggak? Oh, saya belum pindahin screen-nya. Oh, ada. Ada screen-nya. Screen kecil ada. Nih, ini ICSP nih. ICSP ini juga bisa dilihat tuh. ICSP pin berapa tuh? ICSP... CSP 4 ini satunya di sini, satu CSP ini gimana sih runutnya, 1 2 3 4 atau ah pokoknya yang 6 pin ini CSP ini. Ini SPI juga ada di sini. CSP itu SPI sebenarnya. Jadi kalau kita bingung-bingung mau colok di mana-mana ya udah di CSP kita colok. CSP 4 itu MOSI-nya, CSP 1 MISO-nya, CSP 3 clock-nya. Saya nggak tahu CSP pin ini sama digital pin ini nggak paralel nggak? Maksudnya belum pernah nyoba juga sih. Misalkan kita pakai SPI di CSP 4, terus digital 11-nya kita pakai, mau nggak? Seharusnya sih nggak bisa, karena ini kayaknya ini paralel nih. Kayaknya paralel. Sama kayak S2 sih juga kayaknya paralel. Misalkan kita pakai di Nano itu kan, kalau nggak salah, atau di Uno. I2C itu kan analog 5 dan analog 4. Terus biasanya suka ada tuh yang baru kayak Arduino Uno yang baru tuh ada di atasnya RF itu ada SCL SDA. Kalau ini kayaknya nggak ada. Langsung CSP di atas ini.
lah ini kenapa ICSP-nya 2? Saya juga perhatiin nih Arduino. Oh, emang 2, ini juga ada tuh. Oke, next. Jadi pin-nya begitu. Jadi ntar di library tinggal kita definisiin pin buat ini tadi. Mana nih? Pin buat CSN sama CE. Oke. Terus dibilang apa? Modul variation. Nah, ini modul variation yang kita jelasin tadi. Nah, ini ada yang seperti ini, terus yang antenanya ke atas, terus antenanya ke apa nih? Ini vertikal, horizontal, ada yang horizontal. Kayaknya yang umum dipakai buat remote yang ini nih. Buat receiver kayaknya ini nih karena dia tegak lurus ke atas ya vertikal. Kalau ini kan horizontal. Kita ada yang ini, cuma yang ini kita nggak punya. Ya, sementara kita pakai ini aja deh. Yang tanpa antena, jadi built-in antena. Oke, terus. Nah, ini tadi dijelasin. Pin out-nya sama aja sih, dua ini nih. Tuh, sama. Nggak ada bedanya. Cuma form faktornya yang satu ada antena, yang satu lagi nggak. Dia namanya NRF24L01. Yang ini plus PANLA. NLA itu tipe konektor ini. Terus, apa lagi ya? Oh, ini wiringnya nih. Ini udah ada nih. Kita samain aja coba. Jadi, ya tentu power. Power masuk ke situ. Ke VCC sama ground. Habis itu ya sisanya MOSI, MISO, dan sebagainya ini ada nih sini. Di Mega kan tadi dia bilang nih. Di Mega itu MOSI-nya berapa? 50. MOSI 51, MISO 50. Clocknya 52. Oke. Sebenarnya ini udah kepasang ya. Ini udah kepasang. Yang suka copot powernya aja nih, karena headernya udah jadul, suka lepas-lepas. Cuma nggak boleh nih. Ya enaknya modul ini sudah ada ya seperti tadi voltage regulator sama kapasitor-kapasitornya ada. Jadi lebih gampang daripada dia telanjangan aja nggak pakai modul seperti ini, ya mau nggak mau 3,3 volt kita masukin. Kalau ini kita bisa kasih 5 volt dan nggak usah pusing-pusing lagi masalah kekurangan daya gara-gara apa namanya nggak ada kapasitor. Ya biarin aja, kita pakai ini aja. Oke, mungkin remote ntar nggak? Remote mungkin kita bikin pakai PCB aja. Joystick ini bisa nggak sih dipasang di PCB? Belum pernah lihat. Ntar kita tes aja. Kita pasang di PCB, gimana caranya di baut atau apa tuh. Terus nano sama dia, jadi tiga modul doang, modul NRF, nano sama joystick, ya tentu baterai sama voltage regulatornya baterai. Pak, sapa aku sap baru. Halo Tahim Tamim. Subscriber baru, selamat datang, selamat bergabung, selamat belajar. Oke, jadi kita pasang seperti ini aja. Cuma ya tentu yang satu lagi kita nggak pakai Mega, kita pakainya pakai Uno. Jadi coba kita pasang aja deh. Biar powernya kita cabut tuh deh. Power berarti ini VCC sama mana nih VCC 5 volt. Saya pasang iseng-iseng dapat casingnya Arduino Uno akrilik ini, bagus juga sih, cuma yang jadi masalah itu reset pinnya di dalam sini. Mungkin saya mesti bolongin, saya tambahin itu kayak push button kan ada, suka ada apa namanya sambungannya tuh, knobnya tuh. Mungkin saya pasang di bor dulu baru bisa pasang. Oke, nah ini nih yang rame ini, mana nih ini pinnya, wuduh. Kelihatan nggak ya? Coba kita tampilin di coba. Kelihatan nggak? Ini mungkin bisa digedein. Tertar, sorry. Ini sebelah sini nggak perlu. Kita gedein aja. Tuh. Nah. Habis itu apa lagi nih? Kalau ini yang apa namanya adaptor ini,
Powernya di sebelah sini. Terus ini kayaknya Misomosi deh. Coba baca nggak sih? Oh, paling ujung ARQ. ARQ nggak dipakai, nggak saya pasang juga. Terus Misomosi. Miso itu, tar, Miso. Miso. Miso 12. Saya suka tuker-tuker Arduino Misomosi. Yang Mi 12, Mo 11. Oke. Okay. SCK masih 13. Mi lupa lagi kan tadi. Mi 12 ya? Mi 12. 12. Waduh, dikasih akrilik justru saya keder. 1 2 3. Ini 12. Habis sebelahnya Mosi. Berarti 10. 11. Nah, chip select-nya ini bukan chip select, namanya apa nih? Clock. Clock 13. Clock berarti ujung sini. 13. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah, ini tinggal yang dua nih. CSN sama, oh, paling ujung CE. CE saya mau pasang di mana ya? Ikutin dia deh. Ikutin dia aja biar. CE dia pasang mana? CE 7. CSN 8, paling ujung CE, CE 7, berarti 78. Ini buat ini aja, buat demo. Ntar kalau realnya mungkin kita range lagi pinnya. Ini cuma buat gimana caranya make si modul ini, NFL 24, NRF 24L, sorry. Ya, wah bagus juga nih, di lem ini bisa nih, di lem udah transmit. Dah, nggak apa-apa. Udah kita pasang aja langsung nyalain. Terus satu lagi yang ini kan udah terpasang, kita langsung pasang powernya. Nah, habis itu kita mainan codingnya aja udah. Coba codingnya seperti apa. Ini masih ada lagi nggak penjelasan-penjelasan di bawahnya? Wah, ada sampel code-nya. Coba kita ambil aja nih sampelnya dia, terus kita tes. Habis itu kita main-main dengan example code-nya. Berarti kan karena ini ada transmitter sama receiver, kita tes aja ini paling hello world. Iya, coba kita lihat. Benar hello world. Ya udah, coba kita copy aja. Kita copy, ini ada Arduino 2, saya udah punya code, cuma ini saya tutup dulu. Kita buka baru aja. New sketch. Nah, ini sebagai informasi, kalau kita mau pakai dua Arduino, ini kan kita pakai dua Arduino nih, kita nggak bisa buka di satu instance. Maksudnya gini, nih saya kasih lihat, misalkan kita klik task manager. Sorry, gambarnya belum saya switching. Oke, ulang. Balik ya, oke. Jadi ini dia punya example code-nya, si apa namanya, si Automechatronic. Kita tes aja example-nya dia, ini ada transmitter sama receiver. Jadi copy aja, paling ini hello world. Coba kita lihat tuh. Tuh paling hello world. Baru ntar dari sini kita kembang-kembangin gimana caranya si apa namanya, si joystick ini datanya bisa transmit. Oke. Paling ya karena kita nggak colok-colok ke motor, ntar kita tampilin ke serial monitor aja. Cuma dalam bentuk variabel, bukan langsung kita tulis ke serial monitor, nggak. Kita baca dulu dari joystick, kita jadiin ke variabel. Ya kan joystick kan masuk analog pin, saya belum jelasin ya, joysticknya masuk ke analog 0 dan 1. Terus ntar value dari analog 0 dan 1 kita tangkap, kita masukin ke variabel. Nah, variabel ini yang kita kirim ntar di Arduino Uno, kita terima, kita masukin lagi ke variabel namanya, kita samain, baru kita tulis ke serial monitor value-nya. Oke, apa aja terus sekarang, ini udah. Nah, baru saya mau jelasin, kalau kita mau kayak gini kan berarti ada dua Arduino nih. Nah, kita nggak bisa misalkan, ini kan udah ada satu, ini code yang kita punya, cuma kita bikin baru aja deh, kita bikin baru. Artinya kita punya dua Arduino, nah buka ininya, Arduino ID-nya nggak bisa kita buka di satu instance gini. Maksudnya di ini kan kalau lihat di sini ada dua ikon nih di screen, kelihatan nggak?
Oh, nggak kelihatan screennya harus saya atur deh. Sorry. Screen, oh atasnya nggak ikut deh. Coba, sorry. Wah, pantesan. Ini atasnya berarti selama ini saya kalau nah itunya nggak pernah ada, cilaka. Coba saya geser. Berarti selama ini nggak pernah ada itu. Oke. Bawahnya ada nggak? Coba kita balik. Oke. Jadi kalau kita lihat di atas nih, ada dua Arduino IDE. Kalau kita buka di satu Arduino IDE, serial monitornya nggak bisa dibuka dua-duanya. Kenapa? Kita lihat nih, kita buka Task Manager di Windows ya. Windows kita lihat di sini. Coba apps. Arduino ini jalannya di Java. Ini kalau kita buka lagi, misalkan kita new gitu kan, new sketch. Java prosesnya nggak nambah, tapi kalau kita klik lagi sini, perhatiin Java prosesnya nambah nggak? Tuh, Java prosesnya nambah. Artinya kalau kita pilih-pilih board, kita pilih serial port segala macam aman. Tapi kalau maksudnya aman, kita bisa buka dua-duanya. Tapi kalau nggak kita buka instance baru dengan klik tombol Arduino ini, dia prosesnya jadi satu, kita nggak bisa buka dua serial monitor. Dan itu juga yang suka bikin masalah dalam pengertian gini. Misalnya kita buka dua instance nih. Di Arduino yang pertama, serial monitornya kebuka. Terus kita buka lagi di Arduino kedua, kita compile. Ntar dia bilang serial com sekian atau com sekian tuh nggak ready atau apa, error segala macam itu gara-gara dua instance terbuka. Akses ke apa namanya serial port yang sama. Oke, berarti ini udah dua. Ini coba ini, oh ini masih sama ya. Coba kita tutup yang ini, terus kita buka lagi satu lagi. Oh ini new sketch. Oke. Ini tutup deh. Ini juga tutup. Dah, ini dua sketch. Bodong. Yang ini kita pilih boardnya Mega, Arduino Mega, udah Arduino Mega itu di port COM5. Nah enaknya Arduino board itu kelihatan COM5 Mega, COM16 Uno, ya udah ini Mega, yang ini Uno, COM15, 16, udah berarti aman. Tinggal kita kasih nama aja deh, ini transmitter, save as dulu, kita kasih demo. NRF24L01 ini kita kasih T Mega, copy aja biar gak capek tulis-tulis panjang, tak copy, save. Yang ini save S PS R Uno. Berarti belakangnya buang tuh agaknya. Dah, jadi nggak ambigu. Jadi ini code-nya si Uno, yang ini code-nya Mega transmitter. Oke, kita harus ngelakuin apa? Coba kita ambil aja code dia tadi tuh. Ini kan ada nih. Aduh, ini kenapa nggak mau geser? Hang, oh enggak. Kita tes aja hello world-nya dia, habis itu baru kita utak-atik sendiri. Ini, aduh, ini kenapa nih? Oh, ada iklan. Sorry, iklannya saya tutup. Oke, soalnya saya nggak bisa scroll. Oke, ini kan transmitter. Copy. Transmitter berarti, ini apa nih? Transmitter kan? Ah, copy paste. Ntar kita jelasin. Itu dia ngelakuin apa. Yang sini juga. Ntar kita jelasin apa yang dia lakukan. Ini copy. Copy terus di sini kita paste. Langsung aja kita compile. Mana nih? Mudah kan? Compile. Ini save. Compile langsung. Yang ini juga save.
Compile langsung pasti nggak mau. Kenapa? Ini kan Mega. Mega kininya belum kita set nih. Mega nggak di port 7. Saya pasang di 47, 48. CSN sama CS. CE sama CS pin nih. Apa? Kita compile lagi, ntar kita liatin apa yang terjadi. Compile lagi. Oke, coba kita lihat. Nah, ini yang Mega, dia ngelakuin apa? Pertama, dia perlu include SPI standar. Terus include NRFL. Nah, ini library-nya sebenarnya namanya rf24.h. Library-nya di mana? Di sini sketch manage library. Terus tinggal kita ketik aja di sini rf. Ntar ya, tunggu. Kita ketik di sini. Wah, masih belum. Kita ketik rf 24. Mana tuh? Nih. By TMRH20. Nah, ini select version. Ini saya udah install ya versi yang terakhir ini 1.4.5. Udah, saya pakai yang ini, saya nggak pakai yang lain. Oh, ini bisa buat TCP/IP si NRF. Bisa nih dia acting sebagai TCP/IP. Jadi misalkan kita punya dua, kita bisa komunikasinya pakai TCP/IP. Lucu juga. Wah, dia buat Raspberry. Typical request Raspberry Linux device gateway. Oh, buat sebagai gateway kali ya. Buat akses ke internet. Oke, ini bisa RF sekian. Oke, ini library-nya bisa dicek nih infonya. Nah, ini paling GitHub-nya nih, tinggal dilihat aja. Tuh, dia jelasin tuh. Tuh, jelasin tuh kalau pakai Uno, connecting-nya kemana. Terus, kalau pakai Mega, mana Mega? Mega, Mega. Oh, Mega nggak ada. Nah, sama aja sih. Sama aja. Terus ada penjelasan lainnya cara kerja library-nya ini. Oke, nggak usah, nggak usah. Ya, kita cuma mau transmit radio doang, 2 biji. Udah. Kita nggak pakai macam-macam. Oke, jadi include dua library ini, sebetulnya ini library-nya satu library. Ini buat ngeset NRF, ini buat ngeset kayak transmitting powernya segala macam. Dia ada parameternya di situ, bisa dibuka di library-nya. Oke, setelah library di include, dia create satu objek namanya rf24. Nama ininya, nama kelasnya, objeknya namanya radio. Seperti dibilang tadi, buat create objek ini parameternya cuma 2, CE sama CSM. Sisanya udah standar, mau si MISO SCK, yaitu hardware ya. Maksudnya si Uno udah jelasin itu di mana, Uno di mana, Nano di mana, mau si MISO CSK apa SCK pinnya di mana. Tapi kalau buat CE sama CS ini bebas. Yang penting digital IO terserah. Nggak perlu 47, 48 mau kita pasang di... Terserah di 20 kayak di mana. Terserah. Yang penting di digital IO. Cuma ada yang nggak bisa. Cuma ada nggak ya? Anggap aja bisa di semua digital IO. Oke, ini buat Mega ya. Terus kita lihat sebelah kanan. Sama, include segala macam. Dia bikin objek juga namanya radio nih. Cuma kalau di Uno kan kita pasang di 7 sama 8. Kita samain aja CE-nya di 7, CS-nya di 8. Habis itu, dia bikin satu konstante type-nya byte. Namanya address. Iya, karena kan dia mau kirim si NRF24 ini. Tadi kan udah kita kasih lihat dia itu ada pipe, ada apa. Jadi, kalau kita mau komunikasi, harus di address yang sama. Kita nggak bisa di address yang berbeda. Kalau kita bikin ini satu, ya di sebelah kanan juga listening-nya ntar satu. Ini kan kita ntar transmit sini, receive-nya di sini. Nah, ya harus di address yang sama, di pipe yang sama. Kalau kita bikin sini dua, sini juga harus dua. Oke. Address ini type-nya byte. Berapa bit nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bit.
Ini 5 bit ya, jadi apa namanya, size-nya 5 bit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, iya 5 bit. Kenapa 6? Dia biasanya kasih satu space buat buat ending karakter 0 atau apa, saya lupa tuh. Terus apa lagi nih? Di setup ya tentu objek yang di-create ini radio dia bikin dulu. Ya kita udah pernah bikin kan object oriented apa namanya programming, ya terserah kita mau bikin ini atau bikin, kita bisa lihat bikin ini ngelakuin apa sih gitu kan. Kalau construct kan jelas nih, biasanya ending over parameter nih construct nih radio, jadi dia kasih tahu pinnya 47 sama 48 objeknya terbuat. Terus beginning ngelakuin apa? Pin mode kak, biasanya pin mode ya, karena dia pakai I/O, dia set nih sebagai apa? Sebagai output, karena buat control device. Paling dia set ini dua pin ini jadi output, habis itu ya setting-setting yang lain, suruh nyalain atau apa. Terus ya di kanan juga sama, cuma bedanya di kanan dia tambahin nih serial begin 9600. Kenapa? Ya kan mau nampilin apa ntar namanya dia mau kirim data dari Mega ke Uno, ya tentu di Uno kan ntar mau ditulis di serial monitor tuh datanya. Oke, terus lanjut baru nih radio CTA level NRF24PA min, ini apa? Coba kita buka aja sini, kita buka library-nya. Library-nya Arduino Uno, mana Arduino, bukan Arduino Uno, library. Mungkin ini saya matiin dulu, ini takutnya nutupin yang kanan ini. Droid cam-nya, oke, mungkin nutupin ya. Oke, nih library RF mana? Nah RF24 kita lihat tuh, NRF24 L01H. Nah ini library-nya kan tadi yang kita include RF24.h sama NRF. NRF ini apa? RF itu apa? Coba kita buka di Notepad plus-plus. Satu lagi kita buka di Notepad plus-plus. Ini ada dua library ini apa? Nah, baca aja nih disclaimer segala macam. Terus ini define RF config 0 ENA 01 apa ini? Ini biasanya buat register atau apa. Terus yang relevan buat kita adalah nih RF power high, low sama tadi kan min. Define RF power RFPA ya tadi. RFPA mana? RFPA mana? TXPA ditaruh di mana min sama max tadi? Coba kita lihat PW. Coba lihat tadi mana nih? RFPA min, copy kita search aja di sini. Ada RFPA min search. Space, fine. Oh di sini nggak ada, kayaknya di sini nih. Fine, tuh RFPA min 0. Kalau PA low, berapa nilainya? Tuh ada tuh minus 12 dBm, terus 0. Nah ini parameternya terus bisa bikin low, bisa high, bisa max. Tapi berhubung di sebelah-sebelahan jangan gede-gede. Ntar noise. Jadi radio itu sebisa mungkin transmit powernya kecil. Kalau kita terpaksa harus naikin gain di antena. Kalau udah kurang juga baru terakhir booster power. Itu power itu udah terakhir. Jangan power dulu baru antena, sekarang balik antena dulu sama kabel itu. Misalnya kita pakai antena terus kita kabelin panjang-panjang, jangan loss ntar itunya di kabel. Kalau kita naikin power, noise itu bikin kacau juga. Jadi ya kalau mesti naikin gain ya naikin di antena. Oke, jadi ini penjelasannya RF24PA min itu ya nilai sekian.
Dah, oke, okay, kita balik sekarang. Jadi dia set powernya PA levelnya minimum, ya karena ini sebelah-sebelahan. Terus ya sama sebelah kanan juga nih set PA level. Terus, oh ya sebelumnya dia open writing pipe, ya itu yang tadi ya di address 0001. Di open writing pipe di kanan juga bukan writing pipe tapi reading pipe karena sebelah kiri di mega ini transfer. Jadi dia write ke pipe-nya yang di sini receive berarti dia baca dari pipe-nya. Nah, terus radio stop listening yang kanan start listening. Kenapa? Ngapain gua listening? Kan gua mau ngirim. Yang kiri ya gua nggak stop, gua start karena gua mau baca. Oke, udah. Ini dia setupnya ngelakuin itu, terus di loop dia ngelakuin apa? Ini cuma constant character text. Dia bikin satu variable, type-nya constant. Type-nya character, namanya text. Size-nya ya, ini nggak di-define. Isinya hello world. Nah, habis itu teks ini dia tulis ke radio tadi, ke pipe tadi. Ini, kan dia udah open writing pipe di address 1 nih, 0001. Dia tulis ke sini. Nah, kalau dia mau nulis, dia harus tahu size-nya berapa. Dia baca size-nya teks. Teks ini size-nya berapa. Tinggal dia lihat deh tuh, dia baca tuh. Hello world ini size-nya berapa? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 byte. Mungkin ditambahin 1, saya nggak tahu cara ngitungnya. 11 byte. Jadi kirim. Tat. Ntar dia baca di sini. Sama. Nah, dia kirim tuh. Tat. Di sini diterima. Di loop dia bilang apa? Jika radio available, artinya pipe-nya ini ada isinya. Kan dia open reading pipe nih. Dan start listening. Nah, dia cek nih radio ini ada isinya nggak? Ada nih, baru masuk nih tulisan hello world dari Mega. Dia bikin satu karakter lagi, satu variabel lagi, type-nya karakter. Cuma kali ini digedein, size-nya 32. Pertama nggak ada isinya. Habis itu radio read. Read apa? Read text. Ntar dimasukin ke variabel text. Size-nya ya sesuai nih. Si text size-nya berapa? Kan dia ntar kirimnya nih variabel yang dikirim di sini baca. Oke, udah coba habis itu teks ditulis ke serial monitor. Coba ini kan udah kita compile, tinggal kita buka aja. Terjadi nggak? Nggak bakal terjadi lah, orang ininya copot nih. Coba saya, karena yang satu nih powernya suka copot-copot. Mungkin saya sorry. Lihat nih. Terus kita tampilin Windows ini, kita tampilin. Ini isinya apa sih? Coba. Saya ganti dulu. NRF Mega Uno. Oh, Uno. Jangan Uno-nya dong. COM16. Oke. Nih copot nih. Copot. Aduh. Gimana dia mau transfer? Orang nggak ada isinya. Coba ini. Diulang mau nggak? Jangan-jangan meganya belum. Coba kita cek lagi. Jangan-jangan ada kesalahan. Mega. Ini meganya tadi kan kita udah rubah ya. Kita save dulu. Terus tools. Mudah. Mega di port 16. Compile upload. Ini di Uno-nya. Di Uno tools com berapa? Com 16 Uno. Udah, coba kita compile ulang deh. Paling dia kecabut apa. Ini saya pasang gini malah keder nih pakai casing akrilik. Oke, coba kita lihat. Tools Arduino serial monitor. Kok nggak ada ya? Apa nih? Masalahnya, aduh, ini masalahnya. Apa namanya? Resetnya ngumpet lagi, nggak bisa saya tekan nih.
Coba ini. Ya. Meganya copot terus. Gimana ya? Saya lem kali ya. Tadadadad. Ini saya cabut dulu. Tak, saya lem. Soalnya agak nyangkut. Berapa meter jangkauannya, Pak? Nah, ini si Antonimus ZR. Nah, kali ini saya jawab ya. Waktu itu dia bikin komentar, coba streaming udah selesai. Tak, saya lem dulu. Mega copot dulu. Kita ngobrol-ngobrol deh. Jangan-jangan pinnya salah pasang. Kita cek sekalian. Kemarin saya udah program sih seperti ini, udah lancar. Cuma ya ini nih copot terus. Ini juga yang ini balik enggak? Ini CE coba lihat CE kemana? CE 7 mosinya coba yang paling ujung apa tadi miso. Oh ini lupa, ini udah kelar berarti saya tampilin lagi sih ini. Oke, miso coba saya cek lagi deh, tadi miso kita pasang di mana? Miso. Alah, ini kenapa punya saya nyangkut-nyangkut gini sih? Hang. Alah. Misonya, miso. Miso 12, mosi 11. Kayaknya saya balik deh. Miso. Kayaknya kebalik deh. Iya, miso. Agusnya miso 12. Ini saya pasang tuh. Copot semua. Ampun deh. Miso. Miso 12. Tuh, ini saya nyusahin saya pasang apa namanya? Saya pasang akrilik malah saya ribet sendiri nih. Pengen ngetes biar rapi gitu kan, ternyata jadi ribet. Oh, saya nggak bisa restart. Coba, dah, harusnya aman nih. Yang ini saya lem aja. Wah, belum dinyalain lagi. Soalnya ini copot terus nih dari tadi nih. Tuh, oblak. Ini bisa ditekat nggak sih? Harusnya bisa nih. Hiderpin gini. Nah, kalau udah production jangan pakai jumper-jumper gini, di solder aja. Ini penyakit nih jumper-jumper nih, umurnya nggak panjang, cuma sebentar aja udah. Dari tadi rupanya lemnya belum saya nyalain nih. Oke, coba kita tes. Kita tes mau nggak? Tak. Tuh, baru colok langsung copot lagi. Ah, nggak bener nih. Coba kita. Ini belum kutak katik macam-macam nih. Di sini aja udah nggak mau. Ah, ini saya buka casingnya susahin. Gara-gara kita nggak punya akses ke risetnya. Ntar ya, casingnya saya buka dulu. Malah ngeribetin. Lah, nyangkut lagi. Saya pikir dengan begini enak, malah bikin ribet. Oke, ini cabut dulu. Cabut semua deh. Casing. Dulu saya punya casing bagus, cuma ini dapat yang murah meriah. Kayaknya 7.000 per. Ya, kurangnya cuma satu aja sih, ini reset pinnya nggak bisa kita akses, cuma seperti saya bilang tadi kalau bisa di jumper segala macam lebih mungkin bisa dipakai lagi. Sementara kita buka dulu, ribet. Oke, ini singkirin dulu casing
Sing, kamu pensiun dulu ya? Enggak, cuti dulu, cuti. Ntar kita pakai lagi. Oke. Harus dibor. Oke. Nah, coba kita lihat. Nih, bisa akses, bisa reset. Kita ulang wiring deh ini. Coba. Kita ulang wiring. Ah. Tadi ininya saya geser ya. Oke. Nah, ini power. Power ground sama VCC. Ground VCC kita pakai 5 volt. 5 volt. Tuh. Oke. Udah. MISO 12. MISO paling ujung itu MISO, MISO-nya yang putih. Habis itu MOSI, habis itu SCK. MISO 12 berarti 12 yang kuning 11, MOSI-nya 11, clock-nya 13. Tadi di define CE nya di 7, CSN nya 8, biar gak kabur-kabur saya lem dulu deh, lem sementara aja. Saat ini enaknya pakai glue gun ini, bisa copot biar dia nggak copot-copot deh. Ini kan kalau kayak gini kan fix dah, tunggu kering. Terus yang ini, nah kalau mainan glue gun cabut ntar dia, saya pernah jebol tuh satu, lupa saya belum cabut groundnya, ini nggak ketemu groundnya, dia kebalik, ground ketemu N ketemu L, ambiar CNC controller saya angus GRBL gara-gara lupa cabut. Dah, cuma ini aja nih yang kendor dari tadi. Dah, tunggu kering. Sisanya sih pinnya masih bagus. Cuma dia aja nih yang power. VCC-nya suka copot. Udah kan, aman. Aman. Dah, sekarang kita pasang lagi. Mudah-mudahan nggak bikin masalah lagi nih. Oke nih. Ini kita pasang. Nah, kita balik ke screen. Harusnya dia udah. This is screen. Nah, ini kita matiin dulu. Tadi kita colok-colok kabel, takutnya kebalik. Coba kita lihat tools. Di sini Uno, udah benar. Di sini coba. Terus Arduino Mega. Ini boardnya apa nih? Mega kan? Ini boardnya Uno kan? Ya udah. Coba. Sudah dijawab. Serial monitor. Kenapa dia nggak mau? Coba, jangan-jangan code-nya ada yang salah. Coba ini saya reset. Wah, udah ada nih. Nah, cuma ini ada masalah nih. Kenapa nongolnya gini? Itu kan kayaknya antara nyala dan nggak nyala nih kalau gini ceritanya nih. Di mana nih masalahnya? Sini. Tuh. Waduh, ini apa ini? Kenapa dia antara nyala dan tidak nyala? Coba kita reset. Masalahnya di mana? Oh, mungkin ini kali. Saya cabut dulu deh. Meganya coba di reset. Nah, ini bagian kayak gini nih puyeng nih. Adunya dua, kita nggak tahu yang mana kemana. Ini saya cabut dulu deh. Dua ini saya cabut dulu. Apa namanya? Buat
keyboard apa joysticknya, baru kita reset lagi deh. Kita reset. Ini kan dia di pin berapa tuh? Pin CSN-nya. CSN yang merah 47 sama 48 CS-nya. CE47 CSN 48. Coba kita lihat code-nya lagi dah. Saya bingung nih, kenapa jadi CE47 ini 48 udah. Library udah, semua udah. Pipe address-nya 1 2 3 4 5. Ini 5 6 ya? Coba tambahin satu. 1 2 3 4 5. Saya lupa dia 5 5 bit, 5 byte atau 5 bit atau 5 ini nih. Karakternya 5 apa 6 ya? Coba ya tes. Kayaknya sih 5. Lupa. Ini Uno. Uno nya nyangkut ya. Tuh, nyangkut. Kirim lagi. Masalah. Dah, coba Uno nya kita buka. Serial monitor. Kenapa nggak mau? Masalahnya di mana nih? Kemarin saya kutak-katik udah oke, okay. Kenapa sekarang jadi pakai code saya deh. Code-code gak jelas. Sebenarnya code-nya sama aja sih, cuma ya beginilah. Kadang-kadang suka lucu-lucu. Receiver-nya Uno. Oke. Coba Uno-nya saya bikin gimana sih? Compile dulu deh, baru ntar kita lihat kenapa masalahnya. Oke, coba code meganya. Open recent transmitter mega. Harusnya nggak ada bedanya tuh. NRF, PA, set reset, minimum, bla bla bla. Jangan bilang tiba-tiba ini saya rusak modulnya. Salah colok atau apa. Oke. Ini transmitter, ini receiver. Cuma kalau mega saya pakai, saya tambahin nih. Tar. Ini di pin berapa tuh? Kita lihat di code-nya. Tar baru kita tes dulu. Ntar kita lihat masalahnya apa sih nih. Dua-dua yang mana ya? Oh, dua-dua yang ini. Dua-dua. Terus ini. Apa nih? Oh, ground. Ground. Sama 5 volt. Terus. Nah, ini asal aja. Analog 1, analog 0 sama analog 1. Dah. Kita tes. Oke. Meganya udah. Coba lihat Uno-nya apa yang terjadi. Ini Uno. Udah kan? Coba tool serial monitor. Ini COM 16 bener ya? Namanya 16. Coba serial monitor. Ini kayak Uno-nya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak nulis apa-apa. Coba. Oh ini. Nol. Kenapa nol semua? Coba meganya. XRX 5 volt ground. Kenapa nongol ini?
Mega, 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 mega. Coba compare. Tuh, coba buka serial. Serial monitornya di sini dong. Nggak ada, datanya nggak transmit. Wah, bingung kan nih, kenapa nih? Kenapa dia nggak mau? Ini nyala nggak? Ini nyala. Nah, keder kan? Semalam sudah jalan semua, tiba-tiba sekarang dia nggak mau jalan. Yang mega nggak saya utak-atik, yang kita pindah-pindahin pinnya adalah Uno. Poin 13 clock, coba kita lihat clock. Clock 13 clock udah bener. Mosi itu mosi 11, coba kita lihat di sini. Saya suka bolak-balik mosi dan miso. Mosi 12, mosi 11, miso 12. Mosi. Saya takut ini kebalikannya sih. Ah, nggak kelihatan. Mosi 11. Udah masuk 11. Miso 12. Miso 12. Clock 13. Nah, ayo, kenapa ayo? Bingung kan? Clear. Nggak jalan. Nah, nih. Coba saya mati-matiin dulu ya Arlie nih. Kadang-kadang nih, komputer nih suka aneh. Saya tutup-tutupin dulu. Semua tutup. Tutup aja dulu. Yang pasti komputer ini nggak bisa saya restart karena lagi streaming. Oke, coba. Saya buka lagi Arlie IDE. Kita cek. Ini udah bener kan? Pin ke 22. Habis itu power VCC 5 volt masuk ke 5 volt. Ground. Habis itu A0, A1 udah. Harusnya aman. Kenapa enggak ada nilainya? Saya curiga ininya rusak nih. Coba buka satu lagi. Ayo, kenapa ya? Topik mantap Bang Ren, saya banyak belajar dari channel ini terutama pada basic mulai dari nol. Iya. Ya, memang yang kita tampilin itu bukan bagaimana kita menyelesaikan suatu, wah misalkan saya mau pakai ini caranya gimana, enggak. Yang mau kita sampaikan adalah cara berpikirnya. Jadi definisi-definisi itu penting. Nah, sama kayak ini, sebenarnya cara kerjanya simple. Pertama library kita attach, habis itu objeknya kita create, kayak ini kan Uno di apa namanya, ini pin berapa sih, Uno pin 16, terus apa namanya, CSN, objeknya kita create, habis itu kita bikin variable, terus ya udah kita kirim. Coba kita pakai example aja deh, ini saya curiga nih, ini kan receive, reading bener, udah, ulang, terus di sini demo, wah kenapa dua-duanya Uno? Ini Uno. Ini Uno ke pin berapa? Header. Ini Uno. Ini bukan Uno dong. Open.
Mega, mana Mega? Lah, Meganya nggak ada. Jangan-jangan dari tadi kita, kayaknya tadi kita bikin Mega satu ya? Kenapa dua-duanya Uno? RF, tadi kan kita bikin demo satu Mega satu ini. Demo. Ini Mega satu. Jangan-jangan kita tulis yang sama lagi. Lah ini kenapa ada lagi? Ah, membingungkan. Ah, ini tutup. Ini saya kecilin. Bikin bingung ya. Ini punyanya Uno, yang ini punyanya Mega. Oke. Okay. Nah, ini kenapa dua-duanya Uno? Kita pilih dulu sini jadi Mega. Buatnya Mega Arduino. Mega. Mega di port berapa? Port meganya 5. Oke, udah. Kalau ini, ah ini kan udah dua instance nih. Ini saya tukar ya deh. Transmitnya Mega, ininya receive-nya Uno. Oke, udah. Udah. Tuh, kita compile dua-duanya. Jangan-jangan kita nggak boleh compile bersamaan. Gantian. Tahu aneh-aneh aja. Aneh-aneh saja. Ini udah meganya berarti udah transmit. Coba Uno-nya kita transmit. Dah. Rating udah. Buka serial monitor. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa selalu nggak ada isinya? Baud rate-nya bener kan? Kita udah bikin serial nih. Serial sekian. Coba saya debug dulu di sini. Saya curiga nih. Serial print line test. Coba di atasnya kita tulis lagi sini. Wow. Serial. Jadi kalau serial monitor nggak kebuka, diem aja lu. Nah ini, coba. Bikin puyeng. Kemarin udah oke semua. Sekarang dia ngambek. Saya curiga jangan-jangan modulnya rusak. Jangan-jangan modulnya rusak. Masalahnya begini-begini nggak kelihatan gitu kan. Nggak colok-colok udah bener tuh. Entah tolong deh cariin, kayaknya masih banyak nih ginian nih di situ. Ini nih NRF ini yang kecil-kecil gini nih. Yang kayak SP01. Cuma dia ada kristalnya tuh. Ini bentuknya kayak gini, kayak SP01 cuma ada kristalnya. Saya curiga, jangan-jangan modul saya rusak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, banyak kan. Coba kita ganti 2 deh. Addressnya 2, mau gak? Save. Save. Nah, aneh-aneh-aneh. Membingungkan. Kenapa gak mau? 78. 47 48, udah bener. Nah, ayo. Tuh, serial monitor. Nggak ada. Eh, ini baru ada nih. Sekarang jalan deh. Alhamdulillah. Saya nggak tahu tadi masalahnya apa. Tiba-tiba sekarang mau. Nggak jadi, udah mau. Nah, tadi yang saya rubah adalah addressnya nih. Tadi addressnya 1, saya rubah 2. Mau. Kenapa tadi satu nggak mau? Coba kita rubah lagi satu. Jangan bilang ada demitnya lagi ganggu. Kadang-kadang suka aneh-aneh. Coba kita balikin lagi ke posisi semua. Yang kita rubah cuma ini doang, nggak ada yang lain. Oke, udah. Sekarang di Uno-nya kita balikin lagi ke address satu. Kalau nggak mau, saya bingung nih, aneh.
Dah. Tuh serial monitor kita clear. Tuh, sekarang jalan. Saya tambahin dua baris. Nih, while serial diam aja, terus saya tulis tes di setup. Baru dia mau jalan. Wah, yang dua ini, saya masih bingung nih, kenapa dia nggak mau. Ini kan example sketch biasa, bukan rocket science. Masalahnya apa? Jangan-jangan ini kendor atau apa gitu kan. Curiga. Nggak mau diganti. Oh iya, tadi saya cari yang baru. Artinya, kalau lu nggak beres, gue buang lo. Ternyata benda gini punya sensenya juga deh. Kalau dibuang deh, enggak deh. Saya bener deh sekarang gitu daripada dibuang. Oke. Yaudah, kita lanjut sekarang. Ini example-nya dia. Dia, wah lama juga kita buang-buang waktu cuma masalah example nih. Ini saya tutup dulu nih yang buat. Kayaknya ini nutupin. Oke, kita balik ke screen. Ini kita gedein. Ini juga kita gedein. Kalau kita mau kirim informasi dari joystick gimana? Joystick itu kan analog read. Ini dia kirim teks. Coba saya rubah. Di sini bukan teks yang kirim. Mungkin kita bikin aja. Mungkin kita bikin integer. Ini saya ganti deh. Ini kita buang aja. Misalnya kita bikin integer. Integer apa? Random aja deh. Kasih nama X sama dengan random. Random itu ngacak. Misalkan kita bilang 0 sampai, kalau kita analog read kan 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nilainya segitu tuh. Dari 0 sampai 0, 1, 2, 3 analog read. Nah, si X ini kita masukin, coba copy. Kita pindah ini. Jadi ini bukan teks. Save of X. Kita paste. Di sini juga. Ini kita ganti. Jadi ini karakter. Copy. Kita ganti dengan integer. Terus yang kita baca integer. Copy. Paste. Size of X juga, paste. Nah, kita print ke serial monitor, paste. Dah. Random, ya jangan 1000 lah. 200 milisecond kali ya, biar agak rame dikit. Dah, kita save. Oh, udahlah, ini cuma main-main, berarti kita save aja, nggak usah kita save. Save. Ini kita compile. Kita kirim integer. Tadi kita kirim, apa namanya, kita kirim karakter. Sekarang kita kirim integer. Integer ini size-nya 16 bit atau 2 byte. Nah, sebagai informasi Arduino ATmega ya. ATmega 328 yang dipakai di Uno, yang dipakai di Mac, di Nano. Itu 8 bit microcontroller. Artinya, kalau dia mau kirim 16 bit, itu ada 2 kali cycle. Jadi misalnya gini, bukan kirim ya. Misalnya kita bikin satu variabel namanya integer gitu kan. Integer berarti kan 16 bit. 16 bit terus kita bikin misalkan integer X sama dengan 0. Nah, 0 itu disimpan di 16 bit. 16 bit itu karena si microcontroller atau si chip ATmega 328 itu 8 bit, berarti dia perlu 2 kali cycle. Makanya dia biasanya simpannya kalau di 2 byte itu low bit high bit gitu. Low byte high byte. Dia dua kali prosesnya, enggak sekali. Nah, itu makanya kalau kita pakai interrupt harus ditulis volatile. Kalau enggak dia lagi baru nulis di byte pertama terus kita interrupting, dia nulis byte kedua, nilainya jadi ngawur gitu kan. Nah, itu bedanya. Nah, sama juga kayak kita mau kirim ini. Tentu kalau kita tulis di 16 bit kan datanya jadi gede nih. Kalau kita tulis di 8 bit atau 1 byte, ya yang dikirim cuma 1 byte. Nggak apa-apa. Kita lihat aja. Paste. Ini ke buka serial monitor. Nah,
Ini kenapa dia bawa pulau? Apa salahnya? Radius f of x, integer x, random. Kenapa random lagi di sini? Ini nol dong. Ah, ngawur. Sorry, sorry, sorry. Ini gara-gara tadi jadi mabok nih. Save. Ini yang unun. Save. Compile. Tuh dia kirim random. Nah sekarang coba nilai joystick kita pasang. Ini kan ada dua nih, analog 0, analog 1. Coba kita rubah di sini, bukan random. X sama dengan, coba kita rubah. Analog read. Read A 0. Tuh 497 sekarang gak berubah kan, kenapa? Ini coba saya tampilin gambarnya, gambar joysticknya tadi kan dimatiin nih. Tuh 47, saya geser deh nih. Ini X nya kan? Kiri kanan nih X, cuma kebalik tuh, kenapa nolnya? Oh, joystick itu topnya begini, kebalik saya. Topnya, nggak apa-apa, berarti balik. Nggak apa-apa. Ternyata atasnya joystick tuh ini nih, yang ada tulisannya key has joy. Oke, oke, nggak apa-apa. Kalau kiri 0, kanan 1023, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah di waktu kita bahas video kedua kan tentang motor controller kan kita masukin nilai, ntar nilai X dan Y itu. Jadi ntar kita kontrolnya udah. Berarti kalau maju ke depan nih maju, ke bawah mundur, ke kiri itu jalan jadi direksinya agak kiri ya. Karena dia rodanya 4, 4-4-nya muter, tapi kita bedain cuma kiri dan kanan. Jadi ntar kita bikin, kalau dia ke kiri dan ke depan gitu kan, dia jalannya ntar belok kiri. Ntar kita bikin formulanya biar dia bisa, yang mungkin yang satu lebih lambat, yang satu lebih cepat. Jadi kalau yang lebih kiri lebih lambat, kanan lebih cepat kan otomatis beloknya ke kiri. Coba ini. Oke, kalau kanannya lebih lambat, dia beloknya ke kanan. Oke. Berarti kita perlu dua-duanya nih. Pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya kita kirim? Masa kita bikin dua kali gini? Coba bisa nggak? Coba ini kita copy lagi. Paste. Ini kita kasih nama Y. Satu iya juga, mau nggak? Berarti di sini coba kita save compile, mau nggak? Jangan-jangan nggak mau lagi, bisa nggak? A0 A1 bisa gitu nggak? Saya nggak pernah pakai modul ini sih. Ya pernah pakai, cuma maksudnya nggak pernah tahu secara detail, mau nggak? Coba di sini kita baca. Kita sama ini ya. Coba. If radio available, coba di bawahnya. Copy. Dia membaca nggak? Coba save.
Cuma ini kita harus tambahin nih, kalau enggak kita nggak tahu mana yang X, mana Y. Tuh. Kenapa gitu? Kenapa ada 0? Kenapa kacau balau? Kacau balau tuh angkanya. Nggak bisa kayak gitu caranya. Caranya gimana? Oke. Nah, yang dikirim sama dia data. Jadi paling gampang adalah di sini kita bikin satu type data. Namanya struktur data. Itu kayak variabel cuma kayak struct namanya. Cara definisi struct gimana sih? Saya lupa. Struct kalau nggak salah, struct. Nama struct-nya apa ya? Coba kita bilang data stream deh, atau D-nya kecil ini, data stream ini isinya apa? Kayak gini ya, kalau nggak salah saya lupa cara, coba kita browsing struct Arduino struct definition, Arduino struct example. Cara bikin struct gimana sih? Struct, nama struct-nya, terus item. Oh, oke. Dah. Jadi nggak perlu semua dihafal di kepala. Yang penting kita tahu, oh, kita perlu struct. Struct itu apa? Nah, coba kita kasih. Misalnya kita bikin integer x sama dengan 512. 512 itu apa ya, nilai tengah kan, kalau dia joystick kalau di tengah kan 512 harusnya, kalau analog di analog rate 512. Oke. Tanggung integer button 0. Button itu apa? Tuh, di ini joystick kan ada 3 pin. Ada yang masuk ke VR, VX sama switch. Oke. Baru di sini kita bikin satu data. Namanya apa? Data stream joystick. Data stream. Type-nya data stream. Namanya joystick. Dah. Nah, di sini baru kita bikin nih. Joystick X dia tadi nih X sama dengan berapa? Sama dengan 0, kita 0. Habis itu kita copy lagi sini, copy terus di sini, paste. Nah, kali ini Y tambah di A1. Satu lagi. Ini apa? Button. Karena ada switch-nya kan? Button. Button ini apa? Digital read. Digital read. Pin 22. Nah, karena kita mau digital read, di setup harus kita definisi ini. Mana setup-nya kita? Di sini harus kita definisi ini. Nah, pin mode. Pin mode berapa? Pin 22. Ya, input. Pull up. Jadi defaultnya high. Kalau kita tekan dia loh. Oke, udah. Udah semua. Ini kita buang nih. Yang tadi yang ngawur-ngawur ini yang kita asal-asal buang. Oke. Sekarang di sini datanya kita kirim. Kirim data. Apa yang mau kita kirim? Joystick kita kirim. Caranya ya X kita ganti dengan joystick nih, copy nih, ganti nih, paste. Size of apa? Size of masa joystick X, joystick Y? Enggak, size of data stream. Paste.
Dah. Nah kan? Di sini juga. Di receive, kita copy lagi, kita bikin yang sama. Kita bikin struktur data yang sama. Copy di sini. Paste. Ini saya ketutupan ya. Saya matiin dulu ini. Sini kita bikin sama tuh struktur data yang sama. Habis itu kita construct lagi, kita bikin joysticknya, udah kan? Udah bikin nih joystick, terus baru di mana? Di sini. Nah, ini kita ubah nih. Integer nol, nggak penting. Kita udah punya tuh di atas data stream. Joystick. Nah, di sini apa? Yang mau kita read? Ini sama tadi nih. Kita read saat copy. Di sini dia write, di sini kita read joystick. Joysticknya kita read. Paste. Joystick, size-nya size data stream. Terus baru di sini kita tulis ke serial monitor. Ini yang absurd tadi, ini kita buang nih. Yang datanya jadi berantakan tadi. Kenapa? Dia timpa-timpa dia baca dari, kan dia putar-putar tadi tuh. Dia putar sini, jadi baca sebelah sini, sebelah sana. Jadi gak karuan. Oke, sekarang kita print line. Kita print line apa? Ya joystick lah. Joystick, kita tulis biar tahu. Joystick X nilainya apa tuh ya, ntar kalau kita buat di ini sih udah nggak perlu begini-begini, langsung aja value-nya dapat X itu kita buang ke apa, ke program kontrol kita ntar biar si remote control bisa jalan-jalan. Nah ini kan kita cuma buat ngeliat aja, kita rubah jadi string apa, joystick X, karena ini kan type-nya di atas nih, kita lihat nih, ini type-nya integer semua nih, integer, kita jadiin string, copy, ngawur nggak dia kalau kita bikin kayak gitu, coba paste, cuma ini size-nya jadi gede, kenapa, integer kan dua kali cycle. Kita sebenarnya bisa rubah jadi byte, tapi nggak bisa 1023 di sini button. Toh kan joystick ini nggak perlu akurat-akurat banget, kita nggak perlu 1023, kita nggak perlu 10 bit, kita bisa 255 aja cukup tuh. Toh ntar kita tulis ke PWM cuma berapa, 255, kenapa harus sekian, ya apa-apa, ntar kita bahas button. Nah udah ini, coba ini udah compile ya, ini coba compile, mau nggak kayak gini serial print Y, ya ini nyasar nih, Y nya nggak ada, ini hapus, coba ini apa nih, expected nilainya joystick data stream type joystick, struktur data stream joystick, benar gak sih? Nyanyi salah. Struct student, inisialisasinya gimana? Student name, lupa. Apa nih? Kan udah di data stream, sudah data stream. Ah gimana ini, kan nggak boleh ada isinya dong, gimana ini, kan baru type nya aja masih langsung, ini kan baru di sini baru kita kasih tahu tuh ini sama dengan berapa, biarin aja, save, compile.
Ini kan tadi baru define type-nya doang. Joystick. Data stream joystick. Expect analyzer joystick. Joystick. Data stream. Oh, udah kan bener. Kenapa nggak mau? Struct student. Sample. Struct student. Coba, kayaknya saya udah bikin deh. Ini kenapa hari ini jadi aneh-aneh stream ini. Open recently. Receiver uno. Struct data. Stream data. Udah struct. Stream data joystick. Apa bedanya? Data stream. Data stream. Joystick. Heh? Saya joystick. Ah, cap. Oh. Tahu masalahnya apa? Ini dong, kalau nggak dikasih titik koma apa ini? Belum kelar. Ngawur aja. Sama ini, kalau nggak kita kasih titik koma, bahasa Indonesia apa sih titik koma? Biasanya saya bilang nyebut semikolon. Semikolon berarti dia belum kelar. Makanya dia bilang initializing. Apa ini? Joystick button. String joystick. Iyalah, ini kasih lagi dong belakangnya. Ini string mana ini? Titik. Kurung tutupnya belum. Kurang. Kurung tutup belum. Save. Compile. Waduh. Maaf Pak, tadi nggak connect kayaknya address di Mega nolnya kebanyakan satu. Iya, tapi lucunya tadi kan code-nya kita ganti. Kita pakai example, pertama nggak mau connect, kita ganti example lagi. Habis itu, ya mungkin tadi di Mega yang di yang kita tes-tes nggak mau. Cuma habis itu kita pakai lagi yang sama. Agak membingungkan. Tadi sempat tampil, cuma angkanya hasilnya acak-acakan. Coba kita lihat sekarang serial monitor. Luh. Bisa baca nggak? Kenceng banget. Oke, coba. Sat, 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 sat. Tuh. Oh, ini kebalik ini ya. Coba 0-0. Tuh, 1. Ini kan kalau ke kiri bawah nih. Oh, saya lupa nampilin ini ya gambarnya ya. Saya tampilin yang ini deh. Saya tampilin. Nih. Terus ini saya tampilin serial monitornya. Nih. Ini kan atasnya. Kalau kita kirim bawah, harusnya 0-0. Oh, buttonnya buang aja deh. Coba button kita sekali aja button kita tekan tuh 0. Nah, ini kita buang aja. Tuh, jadi kita tiga-tiga datanya bisa tuh. Ini kalau kita ke kanan, kanan atas pojok. Ini kan kelihatan nggak? Ini saya geser ke kanan. Jadi 1023 kiri di 1 lah 0. Ya ntar kita mapping-mapping kita filter-filter biar nilainya nggak kacau balau gitu.
Yang penting kita tahu nih tengahnya, aku sih kisaran 512, cuma ini 497 kenapa? Paling ini masalah voltage nih, penyakitnya analog analog pin itu kalau ya dia kan voltage referensinya berapa, kita masukin berapa, ntar kebaca. Apalagi ini lagi pakai radio-radio gini kan agak berat ya. Dan saya coloknya ke satu USB port nih. Kayaknya komputernya juga nggak bisa ngeluarin value stabil di situ. Nah, ntar kita rapin. Oke. Ntar kita bikin aja, ntar kita mapping-mapping misalkan di tengah gitu kan. Di tengah itu kita bikin range saja, mungkin nggak eksak di 512, tapi kita kasih threshold. Kita kasih threshold mungkin 30 ke bawah, 30 ke atas. Jadi 512 kurang 30 sampai 512 tambah 30 itu dianggap posisi 0. Nah, habis itu ntar maksimumnya juga. Maksimum nggak perlu lah. Maksimum perlu nggak kita kasih threshold? Kayaknya nggak perlu. Ntar tinggal kita mapnya dari misalkan kalau maju itu berarti 512 tambah 30 berapa tuh? 542 ke atas sampai 1023. Kita map dari 0 sampai sampai 100 nya di situ speednya. Speed negatifnya dari minus 512 kurang 30 berapa tuh? 512 30 berarti 548. 548, buset, ini kenapa nolnya di 548? 548 ke bawah, baru di mapping tuh dari 0 sampai sampai minus misalkan minus 100 gitu kan. Nanti kita mapping-mapping di programnya. Jadi ya yang penting sekarang dia udah bisa transmit. Jadi kita bisa kirim data tiga-tiganya nih joystick apa pin kelihatan nggak switchnya tuh 0. Terus ini yang kita rubah-rubah sekarang apa nih? Ke atas OY-nya, yang ini X-nya. Udah, bareng semuanya. Semuanya langsung dibaca tiga-tiga, langsung tiga-tiganya dikirim. Tadi kita baca-baca kayak gitu satu-satu, terus kita masukin bawah blok. Jadi kalau mau bikin, apa, mau ngirim data yang rame, bikin struktur data kayak tadi. Jadi kita nggak puyeng-puyeng karena dia yang ngurusin. Kalau nggak kan kita read satu lagi, kirim lagi, read satu lagi, kirim lagi, ntar di sana dicacah lagi, kurang kerjaan. Langsung aja struktur data, kita balik lagi ke screen ya. Nah, sini screen-nya, ini blank ini. Sorry, salah. Kita balik lagi ke screen. Oke. Jadi kita bikin data struktur, data sheet, kayak ini kan data stream kita bilang, bisa dikasih value-nya misalkan inisial value-nya berapa, 0 atau berapa, terserah mau dikasih inisial value berapa. Tapi nggak penting sih, yang penting data type-nya udah. Ini kan kayak tadi nih, joystick X, joystick Y, joystick titik button. Mau kita tambahin sabrak-abrak, cuma diingat, dia kalau nggak salah, sekali kirim itu 32 byte. Jadi kalau lebih dari itu, ntar dia kayaknya ngirimnya dua kali atau gimana gitu. Saya juga kurang tahu detail tentang NRF ini. Yang penting kalau cuma buat remote aja, misalkan kita pakai berapa joystick, berapa channel, 16 channel atau berapa channel. Ya kita rubah aja ini, nggak usah integer lah. Buat apa integer? Orang kita cuma angka doang. Ya cuma kalau analog nggak bisa kita bikin byte ya. Byte kan cuma 8. Coba aja. Coba kita jadiin byte. Ngawur nggak? Tes aja. Data kita 10 bit. Kita sikat byte. Kira-kira ngawur nggak? Paling gue bacanya 8, sisanya nggak baca. Makanya kayak gini-ginian kan si apa ya namanya Arduino Uno Nano kan dia space apa alokasi memorinya kecil gitu kan. Jadi ya kalau cuma buat kirim kirim nilai joystick ngapain 1023? 255 aja.
0 sampai 255. Ntar, ya toh kita nggak perlu akurat-akurat banget. Nah, dengan demikian variabel jadi byte. Cuma 8, ini kan coba nih. Ini 8 bit. Yang ini 16 bit. Pertanyaan, ngapain kita ngabis ngambur-ngamburin 16 bit yang harus diproses dua kali sementara data kita cuma ya maksimumnya cuma 10 bit. Cuma ini cuma joystick. Nggak perlu akurasi tinggi. Ntar tinggal di map aja, misalkan di mana di sini kita baca analog, terus ya nggak usah masukin ke value X dulu, kita mapping nih, misalnya kita map, ya map aja langsung yang mana tuh yang kita bikin ini ya X, itu map aja langsung map, coba tuh analog read, bisa nggak 0 sampai 1023 kemana? 0,255. Mau nggak kayak gitu? Dites aja. Kalau nggak bisa ya udah balikin lagi. Susah banget. Dengan ini titik komanya ketemu mana nih? Ini ketemu sini. Ini ada yang kurang nih. Ini sini. Ini ketemu situ, kebanyakan. Oke, save, compile, upload. Nah, berarti kan di sini kita rubah nih, X-nya byte. Nilai value-nya nggak segini. Bikin aja misalkan 128. Terserah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Udah, berarti di sini. Udah coba kita tes. Lebih sedikit. Lebih kecil variabel memory allocation buat variabel X. Joystick titik X. Coba kita buka serial monitor. Serial monitor di mana? Serial monitor tutupan. Lah, serial monitor. Oh, udah buka. Tuh. Kali ini kan dia mungkin ini terlalu ugal-ugalan, kita bikin 800 ya atau 500 lah. Kita nggak perlu terlalu brutal. Nah, ini agak pelan kan. Kok bisa agak pelan? Tahu nggak apa? Coba tuh. Nih. Kalau kanan 0, kiri 255. Kenapa kebalik? Coba. Tuh, kanan. Kiri 0. Kanan. Ini lebih kecil size-nya, jadi ya ntar tinggal kita bikin programnya pakai 8 bit, nggak 10 bit lagi, nggak 0 sampai 123. Bikin aja 0 sampai 255. Nggak masalah, ini nggak perlu akurat banget. Kecuali misalnya CNC atau apa-apa gitu yang perlu presisi, nilai sensor, segala macam, kita perlu high resolusi. Tapi kalau joystick ini buat apa? Buang-buang memori. Arduino Nano itu kecil banget storage-nya. Oke, dah. Nah, jadi kita summarize. Perlu jelasin nggak? Coba, ada yang perlu jelasin atau ada yang nanya? Perlu jelasin nggak? Mungkin di sini aja kali saya jelasin dikit nih. Nih, ini apa yang terjadi sih ini? Jadi di loop, setelah dia stop listening, terus kan dia udah open di atas nih, open writing pipe di address, sekarang address berapa? Address 0001. Ini 5 byte ya. Kita bisa ganti karakter nggak? Coba
kita ganti aja. Apa? It. Wah, banyak kan. U-nya nggak usah. Coba bisa nggak kayak gini? Entes aja copy. Address-nya. Address. Kalau kayak gitu mau nggak? Tes aja, namanya orang ngetes. Nggak ada salahnya. Kok mau nggak? Saat. Saat. Harusnya bisa ini kan. Harusnya bisa ya. Mau nggak? Tapi type-nya byte. Coba. Mau tuh. Mau. Jadi nggak harus angka 0001. Kasih aja suka-suka. Kasih suka-suka. Oke, jadi address yang penting ini jumlahnya 5 ya. Tadi 0-nya kebanyakan 1 ya. 0-nya kebanyakan 1 mungkin tadi. Terus, biar kita bisa kirim data paralel, maksudnya ini kan kita mau kirim nggak cuma satu variabel. Tadi kita udah coba kita bikin satu variabel integer apa segala macam, terus kita tulis berulang-ulang, yang ada di sini bacanya nggak karuan. Nah, kita bikin data struktur, kita bikin data struktur, kita kasih nama misalnya di sini data struktur itu kan struct itu kan misalnya objeknya kita kasih nama joystick gitu kan. Terus di sini ada taruhlah 5 variabel atau 10 gitu. Yang satu namanya x, type-nya byte, habis itu ini ada y, type-nya integer, ini button, type-nya integer juga. Terus misalnya gini ada karakter, ada string, ada apa segala macam banyak banget gitu kan. Nah, terus baru kita ini kan baru data strukturnya. Baru kita create objeknya. Objeknya namanya joystick, ya struktur datanya seperti ini. Ada joystick titik X, joystick titik Y, joystick titik button, misalnya mau kita tambah-tambah teks atau apa segala macam, silahkan. Nah, terus di setup, ya ini udah jelasin tadi, objek radio yang di sini kita bikin berdasarkan pin CE dan CSN, kita begin. Setelah itu, kita bikin open writing pipe. Di address ya, apa it nggak pakai u. Oke, setelah itu baru set radio levelnya mau berapa. Kalau nggak di set kayaknya mungkin default berapa ya, nggak tahu. Nah, ini kita set minimum aja karena di sebelah-sebelahan, kalau maksimum ntar bawa blur di sini. Terus karena dia mau transmit, di set stop listening. Nah, baru di loop yang di sebelah kanan di Uno sama bikin gitu juga, cuma bedanya di sini open writing pipe di address sekian, address apa it. Nah, ini open reading pipe, jadi di sini writing, sini reading. Setnya sama, set PA level sama, di sini stop listening karena dia mau ngirim ngapain kita dengar. Nah, di sini start listening. Nah, bedanya itu. Nah, baru di loop di sini langsung dia map, dia baca tuh value-value analog, dia masukin analog pin 0 dan analog pin 1, dia masukin ke joystick X, joystick Y, terus dia baca juga digital di pin 22, dia masukin ke joystick button. Otomatis joystick ini udah punya value semua tuh, udah punya value semua. Baru nih kita kirim nih, ini radionya ngirim nih, radio write, apa yang di write? Joystick nih, joystick ada X semuanya gitu kan. Nah, dia kalau nulis dia selalu tanya size of-nya. Jadi dia type-nya variabelnya joystick, size of-nya data stream. Data stream ini punya data berapa? Ini byte, ini integer. Ya, jumlahin aja berapa tuh. Byte 8 bit, ini 16 bit, ini 16 bit. Udah. Dia berarti bacanya 16, itu dijajarin tuh. Berapa tuh? Berapa nih? 16 32 bit tambah 8 32 40 bit, langsung dikirim 40 data stream ini, langsung 40 kirim joystick. Dia tulis joystick 40, berendeng tuh. Nah, di sini gitu juga.
di loop, setelah dia start listening, di setup, terus di loop, dia cuma cek. Kalau radio available, lakukan ini. Baca tuh, read joystick size off-nya, data stream, kan udah sama tuh. Baru dimasukin. Otomatis kan joystick X, joystick Y, sama joystick button punya value semua. Tinggal di print ke serial monitor. Nah ini kan jika radio available, lakuin. Kalau nggak available, ya nggak lakuin. Makanya kalau ini misalkan kita rubah, misalkan ini kita rubah jadi 5 detik. Tadi kan cepet banget tuh. Kalau ini kita rubah jadi 5 detik. Kita lihat aja di sini serial, ini kan agak cepet nih. Misalnya kita compile ini kan jadi 5 detik nih. Tadi setengah detik nih, ini setengah detik. Kalau kita jadi 5 detik. Tuh. Nggak jalan kan? Kenapa? Ya value-nya cuma ada 5 detik sekali. Berarti nggak available. Jadi di loop nih, dia dari sini. Available nggak? Nggak. Nah, lewatin. Begitu available baru dia proses nih. Begitu nggak available ya skip aja terus. Nah itu cara kerjanya. Oke, mungkin itu dulu udah kebanyakan. Cuma poinnya cuma bagaimana caranya NRF ini kerja, terus pin-pinnya dia pakai SPI segala macam. Terus apa lagi ya? Insya Allah besok kita lanjutin. Kenapa saya belum lanjutin? Karena baterainya. Nih, saya ambil baterai. Baterai saya, tadinya saya mau pakai baterai 2 biji. Nih, ada baterai. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh, sini aja deh. Nggak usah kamera atas. Tadinya pakai baterai yang biru-biru 2 biji, cuma kan waktu itu bakar, jadi saya nggak bisa pakai. Akhirnya saya pakai ini aja deh. Ini saya nemu baterai bekas notebook kemarin saya bongkar. Tegangannya 2,6 volt. Kayaknya udah lama juga. 2,6 volt bertahun-tahun. Saya pikir udah jebol, ternyata masih bisa dipakai. Saya cas bisa penuh, makanya itu saya solder. Itu kan 16 volt tuh kalau nggak salah. 4 biji ya. 4 biji di series, 16 volt. Saya cas ternyata masih bisa, dan saya cek voltage-nya nggak drop. Bisa full sampai 4,1 volt kalau nggak salah. Avometer saya juga udah ngawur kayaknya. Jadi ya bisa, masih bisa dipakai kayaknya. Insya Allah mungkin saya pakai itu atau baterai biru yang saya pakai buat itu. Kita lihat aja. Om Pak, kalau bisa source code-nya masukin repo-nya. Iya, enggak, rencananya gini. Jadi kan kita project ini kita mau bikin semuanya nih, mulai dari pertama controlling si motornya satu-satu segala macam. Ntar kita bikinin GitHub deh, kita masukin di GitHub. Jadi ya bisa di follow. Soalnya ini kan masih belum dalam bentuk library. Ntar kita bikin library-nya segala macam, kita taruh situ. Kita rapin, kita bikin GitHub-nya. Jadi project RC bot bisa diambil. Ya bahkan misalkan kita belum mulai syuting, bisa dicek situ kalau ini code buat besok, jadi bisa dicek di situ. Oke, ya nggak ada masalah. Cuma saran saya adalah yang kita bikin itu, jadi saya bikin konten ini bukan untuk gimana caranya kita bikin sesuatu, enggak. Yang saya jelasin adalah bagaimana gimana ya formulisin kalimatnya ya. Jadi bukan, bikin robot kan gimana caranya sih? Bukan itu poinnya. Yang saya ajak itu adalah bagaimana cara berpikirnya gitu kan. Sehingga kita bisa bikin sesuatu. Kayak kemarin kita bahas tentang object-oriented programming. Ya, object-oriented programming seperti itu gitu kan. Jadi daripada kita tulis di digital right berkali-kali, kita bikin objek motor 1, motor 2, atau motor kiri, motor kanan. Nah, motor kiri, motor kanan ini kita suruh apa? Kan pakai L298N kan dia cuma direction-nya sama speed-nya pakai PWM di enable pin. Nah, masa kita harus tulis berkali-kali? Misalnya ini ada input dari sini nih.
Masa kita harus tulis digital right kiri apa, aduh ribet. Atau kita bikin fungsi gitu kan, kita bikin function. Nah, terus giliran kita mau pakai lagi tempat lain gimana? Masa motor kiri kita bikin function sekian banget kita panggil, terus motor kanan lagi. Kan akhirnya kan kita bilang, bisa nggak motornya apa mau awalnya motor gitu kan. Motor kita bikin objek motor kiri, motor kanan. Habis itu berkembang. Bisa nggak mobil aja, mobilnya maju atau mundur atau belok kanan, belok kiri atau rotate segala macam. Nah, habis itu kita manfaatin lagi. Terus kita masukin lagi nih joystick. Nah, sebenarnya cara berpikirnya, harapan saya adalah di saat kalian tonton, kalian belajar, kalian bisa bikin sendiri, code ini nggak penting gitu kan. Yang penting kayak tadi, saya contohin. Sebenarnya saya tahu cara bikin struktur itu gimana. Cuma saya agak acting dikit ya. Struktur gimana sih? Google. Bikin data struktur gimana? Cari. Sebenarnya itu yang penting. Detail. Yang penting bagaimana kita berpikir gitu. Sisanya style 1001 jalan ke Roma. Orang mau tulis program seperti apa. Message saya sebenarnya itu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau perlu source code segala macam ya tinggal dilihat gitu kan. Cuma sebaiknya kalau nonton video apa itu, jangan cuma sekedar bisa dapat robot karena jadi, enggak. Harusnya kalian jadi master gitu. Itu tujuan saya sebenarnya itu. Oke, setuju bang. Masukin kodenya di GitHub. Bisa untuk belajar. Ya nggak apa-apa. Ya. Cuma harapan saya kalau kalian lihat code itu, ya kalian ngerti object oriented programming itu apa. Oke, mungkin itu aja. Udah kebanyakan saya cuap-cuap. Nih coba sih lihat nih berapa nih. Udah, wah 2 jam. 1 jam errornya tadi. Oke, itu aja. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tulis di komentar. Terima kasih tadi udah ternyata di apa tukang abal-abal. Nggak saya tahu di Mega, nolnya kebanyakan 1. Oke, Taufik juga terima kasih. Taufik Ali Akbar, setuju bang. Masukin code-nya di GitHub. Oke, komputer kerja. Pak, kalau bisa shortcut. Ya, udah saya ulang-ulang. Di repo ya, insya Allah. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar, dikoreksi. Jangan lupa di like, di subscribe, di share buat teman-temannya. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.